Halo YouTuber. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang kemarin agak viral ya. Ternyata Sabtu kemarin video saya mengenai penawaran bis listrik ke Pak Mardigu itu di re-upload oleh Pak Denny Siregar dan itu cukup bikin saya sibuk di telepon sana sini. Ini beneran, beneran saya bilang. Saya mau kasih bis, ya toh. Jadi karena Pak Mardigu mungkin dapat dari bis lain, nggak tahu lah, saya nggak punya kepentingan untuk itu juga. Yang saya mau katakan apa? Saya memang mau mendukung anak-anak bangsa yang memang punya kreativitas dan kapabilitas untuk mungkin riset ya, atau membuat sesuatu itu loh. Jadi tawaran saya masih terbuka, siapapun yang mau bikin bis listrik, ayo kita riset bareng. Saya punya bisnya, Anda tinggal bawa motor listriknya dan pengetahuan, kita akan bantu dengan apa yang kita ada di sini ya. Jadi gini, kali ini saya akan bahas mengenai kendaraan listrik. Secara prinsip sebenarnya mudah, kayak ini sepeda saya rubah jadi sepeda listrik ya. Ini dulunya sepeda konvensional, ini genjotannya begini ya. Lalu saya belikan komponen listrik, ini ada baterai, ada regulatornya mungkin, dan ini kayak pedal gasnya, ini saklarnya, sama ini pedalnya. Nah, jadi sekarang ini sepeda yang dual wheel drive, bisa digenjot sama depan narik ya. Nah, maka kita mungkin untuk bikin kendaraan listrik ya, dari yang konvensional kita buat listrik. Nah, cuma sekarang kita lihat yang bis, komponennya apa aja, yuk. Nah, kalau bis ini kan komponen penggeraknya ini mesin diesel ya kan, disambung ke transmisi lalu masuk ke gardan untuk menggerakkan roda ya. Mesin diesel digerakkan solar bahan bakarnya, lalu untuk ngegas dia ada sensornya lah untuk gas ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggantikan ini dengan motor listrik, ya udah mau pakai transmisi atau enggak. Kalau mau pakai transmisi maka kita cari spek yang bisa kuat menggerakkan transmisi, RPM-nya bisa sesuai sehingga bisa nanti tetap pakai gigi ya. Mungkin RPM-nya nggak perlu terlalu tinggi, atau kita hitung langsung masuk ke gardan. Jadi motor listriknya kita taruh di sini ya kan, langsung kita koppel masuk ke gardan lah. Ini tinggal perlu dihitung RPM-nya, sama rotasinya ini untuk menghasilkan bis ini bisa jalan sampai maksimal kecepatan berapa, itu bisa dihitung ya. Tinggal sekarang baterai penggeraknya, karena pakai motor kita perlu baterai. Kalau mesin kan diisi solar, nah sekarang baterainya mau gimana? Setahu saya baterainya itu bisa diletakkan di ini sepanjang sasis, entah di bawahnya atau nanti kita taruh di kompartemen khusus. Jadi secara teori sangat memungkinkan untuk kita bikin kendaraan listrik, teorinya. Nah sekarang kita masuk ke prakteknya. Prakteknya tidak semudah teori tentunya. Karena apa? Lagi-lagi ini masalah biaya dan operasional. Jadi mesinnya itu mungkin mahal, belum kita ngomong baterainya. Itu baru dari sisi modalnya.
yang perlu di pikirkan berikutnya adalah operasionalnya gimana, karena motor listrik dengan baterai yang mungkin cukup besar itu kemampuan jalannya mungkin cuma sekitar 120 sampai 250 km. Nah, tentunya untuk bis antar kota antar provinsi yang menempuh jarak 500 itu nggak memungkinkan. Belum nanti waktu chargingnya, walaupun sudah ada quick charge atau apa yang bisa sampai 80%, tapi saya rasa saat ini belum bisa untuk langsung keluar kota yang jaraknya lebih dari 200 atau 300 km. Karena itu tidak visible, ya. Jadi ini bedanya antara teori sama prakteknya. Jadi Pak Madiku ada benernya, bisa. Ya kan? Nah, ini sudah mungkin sekitar 7-8 bulan lah ya dari kapan hari dia nulis di komen saya bahwa bisnya sudah diambil. Saya harap dia benar-benar dapat bis dan benar-benar digarap sehingga nanti pada saatnya akan launching, ya. Tapi misalkan belum, nah sekarang semoga ini video ini juga bisa sampai ke orang-orang yang kompeten dan punya apa ya, punya keinginan untuk kita berkreasi ya, untuk bangsa. Jadi silakan yang punya mesin, kita bawa ke sini, mesin listrik, ya. Kontrolernya harusnya bisa diutak-atik dari punyanya Mercy, karena ini sudah computerized dan pedal di sana itu untuk ngegas udah disambungkan dengan elektrik juga, jadi nggak langsung ke mesin, jadi mestinya bisa lah diubah, ya. Anda yang punya kemampuan tentang electrical, baterai, motor listrik, ayo nanti Anda tulis di komen, kami bisa kontak, ya kan, kita bisa rundingan enaknya mau gimana. Lalu kita bisa, semoga kita bisa mewujudkan dengan gotong royong. Oke, demikian video dari saya kali ini. Semoga menginspirasi dan please share video ini. Mungkin teman Anda ada yang bisa, mungkin ada kenalan yang bisa, siapapun kita nggak tahu. Ya. Jadi share dan Anda bisa komen di bawah Anda pinginnya gimana supaya ini terwujud. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan yang penting hidup untuk saat ini.